Halo Lur, udah nyala ya? Halo Lur, balik lagi Lur. Suara motornya udah adem lagi ya. Nih dengerin. Di headnya udah gak ada suara. Aduh. Di headnya itu udah gak ada suara berisik lagi kayak sebelumnya ya. Sebelumnya itu kalau nyala tuh berisik banget. Jadi si pelatuk clap in-nya gue ganti sepaket tuh, jadi pelatuk in sama pen-nya. Kalau yang X-nya masih pakai yang lama karena masih bagus yang X-nya. Jadi yang rusak tuh yang in-nya aja ya. Jadi udah oblak, geser kanan-kiri gitu. Kita tes nyalain lagi ya. Aduh, udah seneng banget gue. Nggak bunyi berisik lagi di headnya. Anjir. Bentar. Anjir, seneng banget gue nih motor. Tinggal langsam aja nih, benerin langsam. Mantul ya Lur. Duh, video yang sebelumnya gue yang headnya berisik ada sih, cuma ntar coba gue iniin dah. Ini najib sih, suara mesinnya udah adem. Knalpot headnya juga udah adem, headnya kita geber coba. Anjir, mantap coy. Sumpah nih gue bahagia banget ya. Seharian, tiga hari gue ngoprek ini motor. Headnya itu berisik terus. Ini baru normal sekarang nih, hari ketiga. Sekalian sama ganti packing tadi. Packing pistonnya gue pakai ini. Pakai GF Racing. Jadi si pistonnya itu mendem 2,5 mili tadi tuh Lur. Tapi bodo amat lah. Oke lah, thank you nih yang udah selalu support. Sekarang suara motor ini adem banget. Kagak percaya gue bisa adem. Sebelumnya itu awal-awal berisik banget dah. Ini sekarang bisa adem lagi nih motor suaranya. Mantap Lur. Jadi tiga hari perjuangan bongkar ini motor ya. Gue nurunin mesinnya itu tanpa copot rangka, soalnya sendirian. Terus itu kagak ada standar duanya motor ya. Aduh, sumpah nih. Seneng banget gue bisa bener lagi nih motor, suaranya gak berisik. Sebelumnya itu berisik terus loh. Si headnya itu ya. Sekarang udah normal lagi, headnya udah adem banget ini motor coy. Sebelumnya itu kayak bunyi suara stang sehernya kena loh. Suara si apa pelatuk klep itu oblak kanan kiri ya. Gesernya itu jadi si bukan si bosing yang rusak, tapi dia si emang si pelatuknya itu udah kemakan terus sama, bentar nih gue cariin. Nah, ini dia Lur. Nah, jadi si lubang ini ya Lur udah kemakan dia. Sama ininya juga nih. Si pennya udah kemakan. Gue beliin kemarin, gue beli ke bengkel ceritanya, tapi barangnya lagi kosong yang buat bit karbu. Jadi pakainya itu yang pelatuk innya pakai punya yang bit injeksi. Ini yang eknya malah nggak pakai karena beda. Nih ininya nih. Nah, mana? Nih, yang ek kan ada ininya. Bentar, tempatan terang. Nah, jadi ini Lur, nih yang X ada lancipnya gini.
Ini yang X punya bit injeksi kayak gini, beda tuh. Jadi yang kepake cuman yang in aja, innya sama. Suaranya adem lagi, coy, mantap. Alhamdulillah, thank you nih selalu support. Pokoknya nih motor udah enakan suaranya. Tinggal mungkin ngerapi-rapihin bodinya ya nanti ya. Project kan yang ini dulu nih. Ininya dek atas bawah nanti gue beliin baru. Oke, mantap, suara mesin udah oke, udah enak, udah adem. Jospar, thank you nih selalu support ya. Duh, gue udah seneng banget ini, bahagia banget ini sama motor ya. Semoga sehat selalu, brother, sister. Thank you nih yang selalu support. Kita sharing-sharing ya, lur. Dadah.